Halo, kembali lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Perkenalkan, saya Rizky, Staff Sales Engineering dari Divisi Hoist Crane PT Indotara Persada. Untuk bertanya mengenai dunia hoist crane, bisa hubungi saya di nomor 08111739728. Kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan kami, yaitu Samsung Manual Chain Block. Mau tahu keunggulan dan fitur apa saja yang ada di dalamnya? Simak video ini sampai selesai. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan brand yang satu ini. Samsung adalah brand terkemuka dan sudah diakui di mata dunia. Kali ini di samping saya sudah ada Samsung Manual Chain Block dengan tipe NS10. Manual Chain Block adalah alat bantu angkat dan memindahkan barang dengan menggunakan manual atau tenaga manusia. Pada Manual Chain Block itu terdiri dari chain block itu sendiri, ada hook, rantai, dan sistem brick yang ada di dalam chain block ini. Untuk tipe unit NS10 yang di samping saya ini memiliki kapasitas 1 ton atau 1000 kilo dengan lifting 6 meter. Lifting ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan Anda sekalian, minimum dari 4 meter hingga seterusnya. Dan manual chain block ini memiliki berat bobot maksimal di 17 kilo, jadi sangat mudah sekali untuk dibawa-bawa. Untuk gearbox yang ada di dalam Samsung Manual Chain Block ini didukung oleh Hitachi yang sudah teruji keunggulan dan ketahanannya. Untuk Samsung Manual Chain Block ini memiliki dua tipe rantai, yaitu load chain dan hand chain. Fungsinya adalah load chain ini untuk mengangkat suatu barang dan hand chain ini untuk alat bantu manusia dalam mengerek atau mengangkat dan menurunkan barangnya. Untuk dimensi load chain pada Samsung Manual Chain Block ini memiliki ukuran 6 mili x 18 mili. Dan untuk ukuran hand chain-nya itu memiliki ukuran sebesar 5 mili x 23,7 mili. Untuk rantai yang ada di Samsung Manual Chain Block ini didukung oleh langsung dari FSC Japan, yaitu sudah diakui di mata dunia dan anti putus. Serta memiliki top hook dan bottom hook yang kuat dan kokoh. Untuk load chain dan hand chain ini sudah dilapisi oleh zinc plate yang mampu memproteksi dari terjadinya korosi maupun karat. Samsung Manual Chain Block ini hanya memerlukan usaha tenaga angkat sebesar 309 Newton untuk mengangkat 1 ton. Sangat ringan sekali, bukan? Jadi user pada saat menggunakan Samsung Manual Chain Block ini tidak memerlukan tenaga yang berlebih. Untuk Samsung Manual Chain Block tipe NS10 ini, dia sudah memiliki test load sebesar 150%, yaitu jika kapasitas ini 1 ton, dia sudah dites diangkat sebesar 1,5 ton. Jadi Anda sekalian tidak usah khawatir menggunakan Samsung Manual Chain Block ini dengan kapasitas full. Selain memiliki keunggulan pure kapasitas atau kapasitas sungguhan, ada beberapa keunggulan lagi seperti mudah dioperasikan dan dapat digunakan di berbagai macam lingkungan kerja. Manual Chain Block dapat digunakan dengan cara relatif sederhana, namun Manual Chain Block juga memiliki beberapa aturan dan prosedur penggunaan yang perlu diikuti agar dapat digunakan dengan aman dan efektif. Untuk perawatan, Manual Chain Block perlu dirawat dan diperbaiki secara berkala untuk menjaga kinerja dan memperpanjang umur pakainya. Manual Chain Block juga harus diinspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Untuk Samsung Manual Chain Block ini sudah didesain dengan model double brick pole yang dimana terdapat dua buah kuku-kuku yang mengunci sehingga tidak akan turun dengan sendirinya dan juga pun harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Manual Chain Block ini juga harus disimpan dengan aman. Unit Samsung Manual Chain Block ini sudah dilapisi oleh cat jotun polyurethane 4 lapis yang dimana kita ketahui cat jotun adalah salah satu cat terbaik di dunia dan sudah diakui di mata dunia.
sehingga Samsung manual chain block ini tidak akan terjadinya korosi maupun karat. Untuk Samsung manual chain block ini, kami memberikan garansi selama 1 tahun dan kami pun memberikan garansi purna jual selama 20 tahun untuk ketersediaan spare partnya. Selain itu juga, Samsung manual chain block ini difabrikasi 100% oleh negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Jadi Anda sekalian tidak perlu khawatir lagi untuk memilih Samsung manual chain block ini. Kesimpulannya dari review kali ini, unit ini sangat cocok sekali dipakai dalam kondisi yang jauh dari jangkauan listrik dan kondisi yang memiliki lokasi cukup sulit atau sempit. Sekian dari saya untuk review kali ini mengenai Samsung manual chain block ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PT Indotrans Persada. Dan bagi kalian yang hobi ngevlog, bikin video, bisa mampir ke showroom kami di Geraha Indotara Cikupa Tangerang. Kalian di sini bisa bikin video kapan saja, dimanapun, tanpa ada yang ganggu. Dan juga pun PT Indotrans Persada juga sudah ada di marketplace kesayangan Anda. Jadi Anda bisa order langsung untuk Samsung manual chain block ini atau bisa hubungi saya di 0811-739-728. Sekian dari saya, Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.